Halo teman-teman, kembali lagi bersama Rozak Tanah Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan tutorial menarik seputar dunia Android untuk Anda. Dan kali ini kami akan berbagi cara mengganti password di aplikasi Shopee. Ya, untuk Anda yang kebetulan ingin merubah password karena ingin menyamakan password dengan password akun-akun yang lain mungkin ya. Jadi bisa melakukan cara ini. Oke. Untuk mengubah password di Shopee, kita bisa lakukan dengan cara sebagai berikut. Kita masuk ke profil ya. Dengan cara masuk, klik pojok kanan bawah ini ikon orang yang ada notifnya saya. Kemudian kita masuk ke ikon gear atau ke pengaturan di atas ini, kanan atas. Oke, setelah itu kita masuk ke profil saya. Nah, setelah sampai di sini kita pilih ubah password. Untuk mengamankan akunmu, silahkan verifikasi identitas dan dengan memasukkan password. Kita masukkan passwordnya ya. Setelah kita berhasil memasukkan password, klik lanjut. Nah, kemudian setelah itu masukkan password baru di sini. Kemudian masukkan lagi password baru di sini untuk konfirmasi password. Setelah itu klik atur ulang. Maka pergantian password akan berhasil Anda lakukan. Oke teman-teman, demikian cara mengganti password Shopee dengan password yang baru. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.